Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ahlumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunia wa al-akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa irzuquna mahabadahum wa yadawfana ala milladihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahum al-fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husni al-khatimah مع اللطف والعافية وصلاح العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kala musanniful kitab rahimahullah wa na'afana bihi wa bi'ulumihi bidarain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alayna birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai? Hah? 136. Hikmah yang ke-136. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadhan aw yatlugu minhu gharadan. Pecinta, seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan atau mengharapkan upah dari kekasihnya.
itu makna terjemahnya. Maksudnya seorang pecinta yang sebenarnya yang betul-betul disebut pecinta, orang yang mencintai secara sebenarnya, dia tidak akan pernah meminta upah atau imbalan dari yang dia kerjakan untuk orang yang dia cintai. Itu hakikatnya pecinta begitu. Kamu cinta sama anak kamu, maka kamu rela berbuat sesuatu tanpa minta imbalan, tanpa minta bayaran apa-apa. Itu aslinya kata cinta itu dimaknai oleh ulama secara hakikat dengan makna demikian. Kamu dengan kekasih kamu disuruh ini, disuruh itu, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, rela tanpa mengharapkan sesuatu. Artinya enggak terpikir imbalan, enggak terpikir minta sesuatu. Adapun orang yang mengerjakan sebuah perkara, apabila dia mengatakan itu dengan dasar cinta, kemudian dia masih mengharapkan sesuatu, maka tidak disebut cinta yang sebenarnya. Seperti orang yang masih mengharapkan sesuatu dari Allah atas amal ibadahnya, maka dia bukan pecinta Allah yang sebenarnya. Ini perkataannya para ahli tasawuf. Orang yang sudah berjalan ingin menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka memberikan ilustrasi, memberikan gambaran bahwa ketika seseorang itu cinta kepada Allah, maka mestinya ibadahnya tidak mengharapkan sesuatu apapun. Ini bersambung sama yang kemarin ini. Ini orang yang mengharapkan dicintai oleh Allah, maka dia ingin pula menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pecinta yang sebenarnya adalah orang yang mau berkorban untukmu dan hanya mau memberi kepadamu, bukannya mendapatkan sesuatu darimu. Pecinta yang sebenarnya itu hanya mau berkorban untuk kamu, memberi sesuatu untuk kamu,
bukan mendapatkan sesuatu dari kamu. Itu pecinta begitu. Jadi maunya ngasih, maunya berkorban, bukan mengharapkan sesuatu. Berkata Syekh Abu Abdillah Al-Qurasi bahwa seorang pecinta itu hanya akan memberi seluruh yang ada pada dirimu kepada orang yang dicintai hingga tidak tersisa lagi apapun dari dirinya. Habis-habisan dah gitu loh. Pecinta itu dia rela melakukan sesuatu sampai tetes terakhir. Kenapa? Enggak mengharapkan apapun untuk kembali kepada dirinya. Itu barulah dia disebut seorang pecinta gitu loh. Maunya ngasih, maunya berkorban, maunya memberi, baik itu tenaganya apa diberikan semua untuk kekasihnya tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, sahabatnya Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa itu Nabi akan mengadakan sesuatu peperangan, maka seluruh sahabat berbondong-bondong membawa hartanya untuk perjuangan, untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Seluruh yang di rumahnya dibawa semua, enggak tersisa seperak pun. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu kalau semua sudah kamu bawa?" "Yang aku tinggalkan ya Rasulullah untuk keluargaku hanyalah Allah dan Rasulnya." Enggak tersisa, semua dibawa. Sayyidina Umar masa itu membawa 3/4 dari hartanya. Dia menganggap ini sudah sumbangan yang paling banyak. Itu sampai ke hadapan Rasulullah, ketemu Sayyidina Abu Bakar, "Kamu bawa berapa, Abu Bakar?" "Saya bawa semuanya, tak tersisa." Itu namanya apa? Pecinta. Yang ditinggalkan di rumahnya hanyalah Allah dan Rasulnya. Makanya ketika akan hijrah, beliau sahabat Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Yang ditinggalkan di rumah hanyalah batu-batuan yang ditaruh di tempat uang. Ketika orang tuanya nanya, "Itu Abu Bakar mau pergi, ntar hartanya dibawa semua lagi nih." Orang tuanya udah tahu. Kata anak-anaknya, "Enggak Pak, masih ada nih Pak, kecil-kecil-kecil, batu semua isinya." Enggak disisain sedikit pun untuk orang rumahnya. Ini hakikat pecinta Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah yang ada di dalam hati seseorang adalah murni karena anugerahnya Allah. Allah meletakkan rasa cinta di hati Sayyidina Abu Bakar itu murni atas anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baginya
baginya, bagi Sayyidina Abu Bakar, bagi orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar, Allah itu bukan hanya Tuhan, tapi kekasihnya yang sangat dia cintai. Sudah nilainya sudah bukan yang disembah lagi, tapi yang dia cintai. Maka banyak orang ketika ditanya, Allah itu siapa? Maka dia akan menjawab, Allah ya Tuhan saya. Sedikit orang yang bisa menjawab ketika ditanya, Allah itu siapa? Allah adalah kekasihku. Hanya sedikit orang yang bisa menjawab seperti itu, yang betul-betul menjadikan Allah sebagai kekasihnya, sebagai sesuatu yang akan dicintainya, hingga dia berkorban apapun, mengeluarkan apapun tanpa mengharapkan sesuatu. Maka dari itu Rasulullah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku orang yang mencintaimu dan orang yang cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal yang bisa mendatangkanku kepadamu. Ini doa Nabi diulang-ulang, ya Allah, jadikan aku orang yang cinta kepadamu, ya Allah, dan jadikan aku orang yang cinta kepada orang yang mencintaimu, dan jadikan aku cinta kepada amal yuqarribuni ilaika, yang mendekatkan aku kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam kata Allah, aku melihat hati hambaku dan tidak aku dapati di hatinya cinta kepada dunia. Dan tidak pula cinta kepada akhirat, maka aku akan penuhi hatinya dengan cinta kepadaku. Ketika di hatinya seseorang udah enggak ada cinta dunia, enggak ada cinta akhirat, maka Allah akan penuhi hatinya seorang hamba dengan cinta kepada Allah. Kalau kita kan ngomong, oh, saya mau enggak cinta dunia, tapi cintanya akhirat, berarti masih ada cinta selain Allah. Ada orang yang cinta akhirat enggak, cintanya dunia. Kan gak bisa kumpul, hati kan hanya satu. Gak bisa cinta terbagi-bagi, gak bisa. Kamu mau cinta siapa? Mau cinta dunia? Mau cinta akhirat? Atau mau cinta Allah? Kalau pengen cinta kepada Allah, hati harus kosong dari dunia, kosong dari cinta surga, kosong dari takut neraka, kosong nih. Baru bisa melangkah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka barang siapa orang yang beribadah kepada Allah yang tujuannya hanya untuk masuk surga, hanya ingin selamat dari neraka, maka hakikatnya dia hanya mencintai dirinya sendiri, bukan mencintai Allah. Ada orang ibadah, sholat, taat kepada Allah,
tujuannya pengen masuk surga, tujuannya pengen selamat dari neraka, hakikatnya dia hanya mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Ibadahnya untuk menyelamatkan dirinya, ibadahnya untuk menyenangkan dirinya. Jadi dia rela bangun malam, rela puasa, rela haji, demi apa? Demi menyenangkan dirinya nanti akan masuk surga. Dia rela enggak maksiat, rela enggak minum arak, rela demi menyenangkan dirinya agar tidak diadab di neraka. Dia orang yang ibadahnya masih karena surga, pingin terbebas dari neraka. Kata ulama tasawuf, hakikatnya kamu ini ya hanya cinta sama diri kamu sendiri, pingin menyelamatkan diri kamu sendiri, pingin menyenangkan diri kamu sendiri, bukan untuk Allah sama sekali. Jadi kalau kamu ngomong lillahi ta'ala, kata mereka bohong. Coba. Kamu kalau enggak dilatih dari ngaji tauhid, enggak bisa sampai makom ini, enggak bisa. Kan kemarin sudah kita omong, orang yang ketika dia ibadah masih menganggap ibadah itu dari dirinya, maka pasti dia mengharapkan sesuatu dari Allah. Karena masih menganggap dirinya telah melakukan sesuatu, Allah belum memberinya apa-apa. Maka dia ketika ibadah berharap Allah memberinya sesuatu. Tapi orang yang ibadah menganggap ibadahnya ini pemberian dari Allah, ya sudah, dia enggak mengharap pemberian yang lain. Sudah cukup dengan pemberian yang diberikan Allah, rupanya apa? Bisa ibadah, bisa sholat, bisa bangun malam, bisa bertauhid, bisa ma'rifat, bisa punya dalil, bisa punya iman. Itu pemberian dari Allah. Lah apa yang diharapkan lagi? Ya enggak ada. Kok merasa sudah dikasih oleh. Tapi kalau dia masih menganggap saya ibadah, saya bisa taat, saya bisa tahajud, itu dari dirinya, nah Allah kan belum ngasih apa-apa sama saya. Maka pasti mengharapkan surga, pingin dibebaskan dari neraka. Itu pasti begitu. Ini kalau kamu sampai kepada makna tauhid bahwa seluruh amal kita itu diciptakan oleh Allah, nah nanti bisa sampai makom ini nih. Makom ketika dia ibadah sudah tidak mengharapkan apapun dari Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa sudah diberi sesuatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta Allah itu juga selalu berdoa. Jangan kamu katakan bahwa kalau orang cinta sama Allah itu enggak pernah mengharapkan apapun dari Allah. Doa enggak mereka? Berdoa enggak mereka? Enggak. Diam aja. Jublek aja gitu. Ya doa. Nabi, orang yang paling cinta sama Allah, senantiasa berdoa. Para wali-walinya Allah berdoa. Lu katanya enggak mengharapkan apa-apa, kok masih doa? Tapi doa mereka bukan untuk kepentingan dirinya dan bukan untuk kesenangan dirinya. Tapi doa mereka untuk menyenangkan Allah, karena Allah sangat suka ketika dimintai. Itu
Jadi ketika doa itu enggak pernah mengharapkan hasil dari doanya. Ketika doa, Allah ridho. Allah itu akan ridho sama seorang hamba yang senantiasa minta kepada Allah. Kalau kita kan enggak, doanya sekali, ngarap-ngarapnya 7 hari. Oh, udah doa, kapan datangnya? Besok tunggu belum kabul lagi, tunggu belum kabul lagi. Itu kalau kita begitu. Doa yang dituju hasilnya. Kalau mereka enggak, doa mereka yang dituju ridhonya Allah. Allah ridho kalau seseorang yang apa minta kepada dirinya itu diberi pahala oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Maka dia mereka tiap hari doa ini, doa itu, doa ini, doa itu. Tujuannya apa? Agar diridhoi oleh Allah. Lah enggak hasil apa-apa, enggak ada urusannya. Enggak peduli mereka sama hasil atau tidak, karena mereka enggak mengharapkan hasil dari apa yang mereka minta. Kalau kita kan lo ngapain gua doa kalau begini udah puasa doa enggak hasil. Itu kelas kita begitu. Tapi kalau kelasnya mereka ini orang-orang khususil, khusus yang memang sudah di hatinya diletakkan rasa cinta kepada Allah hingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk meraih ridhonya Allah. Gak ada harapan kembali untuk dirinya, gak ada. Berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, ibadah yang kecil, ini kata Yahya nih, Syekh Yahya berkata, ibadah yang kecil, nyingkirin batu atau bawain sesuatu punya orang yang gak kuat bawa, atau hormat tetangganya, atau sholat sunnah dah yang kecil, karena cinta kepada Allah itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun hanya karena surga. Bandingannya kok 70 tahun. Nah, kita ibadah kalau enggak ada surganya ya males. Kalau ibadah kalau enggak ada surganya ya oka-oka. Nah, mereka lebih memilih satu amal yang dia kerjakan yang ketika dia kerjakan enggak terpikir surga sama sekali, gitu loh. Enggak terpikir balasan dari Allah sama sekali. Enggak terpikir mendapatkan pengembalian dari Allah, enggak ada. Itu lebih dia cintai untuk dia kerjakan daripada ketika dia sholat tujuannya pengen masuk. Walaupun saya diberi kesempatan bisa sholat yang seperti itu 70 tahun, saya enggak senang. Ini bukan kenyataan sholat 70 tahun, bukan. Andai saya suruh milih gitu loh, kamu saya kasih bisa ibadah 70 tahun dengan mengharapkan surga, sama bisa punya amal yang kecil, ya ngangkat batu di jalan atau ada kaca pecah di jalan saya singkirin. Yang itu karena Allah, kamu milih mana? Milih ini. Padahal nilainya seberapa sih? Gak ada nilainya. Tapi itu lebih saya cintai karena bentuk saya mencintai Allah, bukan mencintai diri saya sendiri. Bagi mereka ini orang yang ibadahnya karena surga dianggap orang yang cinta sama dirinya sendiri. Kayaknya ibadah getol pagi, sore, malam, tahajud, haji bolak-balik, umroh sampai bosan. Tapi harapannya pengen masuk surga, kamu mah cinta diri kamu sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, tidak akan, ini ngomongnya sama sahabat loh,
bukan sama kita, bukan. Ente mah jauh lagi. Ini sahabat, ini kelas sahabat yang istimewa. Kata Nabi, kalian tidak akan bisa berpuasa melebihi puasanya Abu Bakar. Kalian tidak akan bisa sholat melebihi sholatnya Abu Bakar. Karena ketika Abu Bakar sholat, ketika Abu Bakar itu puasa, dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu di hatinya. Apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulnya. Makanya kata beliau apa? Andai ditimbang imannya orang sedunia belum sebanding dengan imannya. Kenapa? Cinta yang mahal itu loh. Ibadahnya dengan dasar cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Hingga ketika dia puasa, betul-betul puasanya karena cinta kepada Allah. Dia sholat karena cinta kepada Allah. Ini sahabat ya omong, kalian gak bisa gak? Coba. Apalagi kita ya Allah. Artinya, ketika pingin ibadah sekelas Sayyidina Abu Bakar, ya modalnya bukan hanya pengen surga. Modalnya harus betul-betul di hatinya ada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga menurut ahlu sunnah wal jamaah, Sayyidina Abu Bakar adalah manusia kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesepakatannya ulama ahli sunnah, derajatnya kemuliaan seseorang setelah Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Diukur dari mana? Sabdanya Nabi ini karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bagaimana ibadah yang sempurna? Ibadah yang sempurna adalah modalnya apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang cinta bagaimana? Tidak mengharapkan sesuatu pun dari Allah, hanya maunya ngerjain apapun yang mendatangkan ridhonya Allah, yang menyenangkan Allah. Apapun yang mendatangkan sesuatu yang Allah ridho, dia rela mengerjakannya kapan saja tanpa mengharapkan sesuatu untuk dirinya kembali. Maka ulama mengajarkan bagaimana sih caranya saya bisa cinta kepada Allah. Oh. Kalau kemarin kan bagaimana dicintai oleh, sekarang kita diajarkan bagaimana caranya cinta kepada Allah. Yang pertama, dengan selalu merasakan kebaikan Allah yang tidak pernah terputus kepada dirinya. Selalu kamu harus bisa melihat Allah itu baik kepada saya tiap waktu. Kapan saja kamu melihat diri kamu, kamu jumpai kebaikan Allah. Kapan saja kamu melihat anak kamu, kamu lihat istri kamu lihat kawan kamu lihat siapa saja, kamu jumpai kebaikan dari Allah. Kenapa kok demikian? Karena tabiatnya manusia. Manusia tabiatnya, kalau ada orang yang berbuat baik pada dirinya, maka pasti dia mau mencintai orang itu. Kamu dah contohnya lah.
tetangga kamu tiap hari ngirimin nasi padang terus. Pagi nasi padang, besok nasi padang lagi, nasi terus. Mesti tetangga kamu itu di mulut kamu mesti. Ada orang sebaik tetangga gua, yang lain ini baru orang baik. Kenapa? Karena kamu selalu melihat kebaikannya. Orang itu kalau diperbaiki terus hatinya luntur, hatinya luluh. Itu watak manusia begitu. Kalau ada orang mau dikasih kebaikan, jublek aja. Oh memang, anu cetaknya cetak, anu hatinya mati memang. Jadi wataknya manusia, kalau dia melihat ada orang yang berbuat baik pada dirinya, mesti hatinya akan luluh untuk mau mendekat kepada orang itu. Nah kalau kamu bisa melihat kebaikan Allah tiap waktu, maka ini akan jadi jalan kamu akan cinta kepada Allah. Lihat nafas, lihat mata, lihat jantung, lihat pendengaran, dikasih terus sama Allah. Padahal gak pernah minta. Kayak kamulah sekarang inilah. Kamu tadi pagi pernah gak pesan, ya Allah, nanti malam mau ngaji, tolong matanya dimelekin ya Allah, kupingnya disehatin ya Allah, jantungnya disehatin, perutnya disehatin. Pernah minta enggak? Allah kasih. Kamu enggak menganggap kebaikan Allah. Nah itu jublek aja kayak begitu. Itu kelas kita begitu. Dikasih kebaikan, kebaikannya diuntal, dimakan, dirasain, tapi gak pernah luntur hatinya untuk cinta kepada yang ngasih. Kenapa? Karena gak pernah menganggap itu pemberian Allah. Emang udah biasa sehat. Kok udah biasa sehat? Emang dari siapa sehat? Memang ya ulama, rasakan. Nah kalau kamu gak ngaji tauhid, nanti gak bisa ngerti mana sih yang datang dari Allah. Ngasih tauhid nanti akan tahu, oh segala apa yang muncul pada diri saya itu didatangkan oleh Allah. Ya kamu akan tahu, oh sehatnya dari Allah, penglihatannya dari Allah. Dari situ nanti akan muncul cinta kepada Allah sedikit demi sedikit, karena merasakan, oh ternyata yang maha baik itu Allah. Walaupun kamu ada yang jatah makan tiap hari, jatah uang tiap hari, jatah apa tiap hari, yang jatah kamu itu didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu harus sadari begitu. Kalau kamu gak sadari begitu, kamu anggap ini hidup saya dari dia, makan saya dari dia. Allah kemana? Tersingkir nanti Allah. Jadi kelihatannya doang dia yang nganterin, kelihatannya dia yang bawain, kelihatannya dia yang ngerjain. Hakikatnya ini didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kamu lebih mencintai Allah dari yang lainnya yang mengantarkan sesuatu kepada kamu. Ketika dikasih, alhamdulillah. Duluan alhamdulillah, baru makasih bro. Begitu. Bukan, oh, kalau gak ada kamu, gak makan gua hari ini. Aduh, untung. Allah kemana? Tersinggir. Ketika mendapatkan sesuatu, Allahnya didului. Karena hakikatnya Allah yang mendatangkannya. Adapun sababnya, Allah bisa datangin sabab dari siapa saja. Allah di Quran berfirman, Allah yarzuqu may yasha. Allah yang ngasih rezeki untuk siapa saja. Tapi walaupun Allah ngomong saya ngasih rezeki, bukan artinya Allah kucluk datang, ini buat kamu. Kan enggak begitu. Allah datangkan dengan sebab yang Allah kehendaki. Sebabnya bisa lewat orang, bisa lewat anak, bisa lewat tetangga, bisa lewat kamu kerja, bisa buka sejadah muncul duit, belum pernah. Insya Allah
Makanya gak ngaji lagi kamu. Di rumah aja sholat terus. Sejadah, subhanallah. Jadi Allah bisa mendapatkan sebab apa saja. Jangan menganggap ini datang dari selainnya. Dari situ akan muncul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perdalam pengetahuan tentang Asma'ul Husna. Ketahui, kenali nama-nama yang baik bagi Allah. Bukan hanya artinya, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Oh Ar-Rahman, apa Ar-Rahman itu? Oh yang memberikan kenikmatan untuk semua orang. Kafir dikasih, hewan dikasih, tumbuhan dikasih, yang taat dikasih, yang maksiat. Masya Allah, betul-betul pengasih. Ar-Rahim, oh yang ngasih kenikmatan untuk orang-orang yang khusus. Ada orang dikasih mata, dikasih melihat, tapi enggak dikasih melihat petunjuk. Saya alhamdulillah sudah dikasih mata, dikasih melihat. Pakai mata itu saya bisa menemukan petunjuk, betul-betul pengas apa penyayang kau ya Allah. Dari sifat-sifat yang kamu tahu itu nanti muncul masya Allah, akan disebut namanya Allah, tambah cinta sama Allah, cinta sama Allah. Nah kalau cuma ngertinya nama-nama doang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lagi apal Asmaul Husna diapalin doang ya, begitu aja, nggak muncul apa-apa enggak. Tapi yang dimaksud perdalam tahu isinya hingga kamu merasakan dari setiap nama itu ada kebaikan yang datang kepada diri kamu. Hingga tambah cinta sama Allah. Terus yang ketiga, perdalam makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Baru nih. Setelah ngaji tauhid, ngaji nahwu, ngaji fikih, ngaji hadis, baru ngaji tafsir gitu. Jadi jangan tahu-tahu tafsir aja, tauhid ditinggal, rusak nanti. Jadi ketika kamu ngaji tafsir, ngerti yang kandungan yang terkandung dalam makna Quran apa itu? Bahwa untaian kalam-kalam ini bukanlah kalamnya manusia. Dan setiap kalamnya pasti mengandung petunjuk yang mendalam, yang berisi jalan untuk keselamatan saya. Maka senang baca. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih petunjuk ini. Ya Allah. Ini kalau enggak ada ini saya enggak selamat. Oh ini maknanya ini tau. Oh ini maknanya ini tau. Oh ini maknanya. Yang semua maknanya kamu kaitkan ini untuk keselamatan saya. Hingga merasa dirinya bisa di dunia dengan selamat berkat mendapatkan kalam-kalamnya Allah, petunjuk dari Allah. Bukan hanya dibaca doang, tapi disadari tiap maknanya berisi jalan untuk menyelamatkan seseorang. Dengan petunjuk itu kita sampai pada keselamatan. Ya kamu merasakanlah. Kalau kamu kok dikasih petunjuk sama orang, bro, ini gua kasih peta nih. Dengan peta itu kamu kok dapat harta karun 2 miliar, kira-kira bagaimana? Ini yang ngasih harta kamu inget terus. Dia mah top orangnya. Untung ada petunjuk dari dia, kok dari dia, gua nggak dapat ini semua, gitu loh. Kalau kamu menyadari bahwa tiap-tiap untaian kalamnya Allah penuh petunjuk,
yang mengarahkan kamu untuk selamat, untuk dapat kebaikan. Kamu akan terus mengingat Allah, ya Allah. Untuk dapat petunjuk ini, ya Allah. Untuk dapat ini, untuk terus begitu. Yang keempat, bergaulah kepada orang yang cinta kepada Allah. Karena mungkin saja dengan pergaulan itu akan berpengaruh pada dirinya hingga dia jadi orang yang cinta pula kepada Allah. Ada orang cinta kepada Allah, wali-walinya Allah, ulama. Kamu gauli terus pagi sama dia, siang sama dia, sore sama dia. Harapannya apa? Cintanya kepada Allah nempel juga membuat saya jadi cinta pula kepada Allah. Nah, kalau kamu enggak pernah dekat sama orang yang cinta kepada Allah, enggak ngerti bagaimana jalannya orang yang cinta kepada Allah. Setelah kamu lihat, ternyata indah ya jalannya orang yang cinta sama Allah. Oh, kalau paginya begini, siang begini, malam begini, sore. Ya, kamu mengikuti dia, Pak. Ikut jalannya hingga nanti bisa tiba-tiba di hati kamu diletakkan pula rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, senantiasa berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni Allahumma ja'alni man yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuka wa yuhibbu man yuqarribuni ilaika, ya Allah, jadikan aku cinta kepada Engkau, ya Allah. Atau jadikan aku orang yang cinta kepada orang yang cinta kepadamu, ya Allah. Atau jadikan aku orang yang cinta kepada jalan yang bisa mendekatkanku kepadamu, ya Allah. Allahumma ja'alni man yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuka wa yuhibbu ila tariqin yuqarribuni ilaika. Atau jadikan aku, ya Allah, mencintai, menyenangi jalan yang bisa mendatangkan aku, mendekatkan aku untuk jalan kepadamu. Doa terus. Ini harapannya bisa jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah bisa cinta kepada Allah, ketika ditanya siapa Allah itu, kekasihku. Ini orang-orang istimewa. Udah enggak ada dia tuanku, dia Tuhanku, dia majikanku. Kita kan sebatas itu sekarang. Dia rajaku, dia pemeliharaku. Nah, mereka ini siapa Allah? Dia kekasihku. Orang-orang yang sudah di hatinya udah enggak ada dunia, enggak ada akhirat. Adanya apa? Kebaikan Allah. Hingga isinya bagaimana mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah jalan untuk bisa cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang mencintai Allah, dan cinta kepada jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana a'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا
على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبي عداد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.